Nabi kata orang yang solat tetapi dia masih tidak meninggalkan kejahatan dan kemungkaran, dia bukan semakin dekat, Nabi kata illa bu'da, melainkan dia semakin jauh dengan Allah. Kita ingat bila semayang ni makin dekat, makin semayang makin dekat, makin semayang makin dekat. Rupanya kata Nabi, kalau semayang ni kita semayang 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 semayang, tapi semayang ni tak boleh kita tinggalkan ya kejahatan dan kemungkaran, kita masih lagi buat jahat, kita masih lagi tak meninggalkan kemaksiatan, Nabi kata bukan makin dekat illa bu'da, Nabi kata malaikat makin jauh dengan Allah, tapi kita rasa makin dekat. Itu beza dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahul qawli, amma ba'd. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah kerana Allah hidupkan kita lagi pada tahun yang baru, iaitu tahun hijrah yang baru. Ya, maknanya bila berganti tahun, umur kita semakin pendek, bukan umur kita semakin panjang. Selalu orang bila tukar tahun aja, orang pun kata semoga panjang umur. Tak, dia tak sampai dah kita punya center point tu. Kan? Dia dah nak sampai dah kita punya titik ajal. Maknanya kita ni menuju ke arah perjanjian Allah. Makna sampai masanya yang Allah janjikan berapa lama umur kita, ketika itulah bila bertukar tahun umur kita semakin dekat kepada ajal. Tapi ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika dalam rahim mak kita dulu 40 hari, maka umur ini telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi satu hari Sayyidina Umar Ibn Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak qada ini berubah? Mana pelaksanaan itu? Maka Nabi kata boleh. Ya. Macam mana, kata Sayyidina Umar? Satu, orang ini dengan jalan berbuat amal soleh. Sebab itu ada hadis tentang bagaimana umur yang panjang ini yang Nabi sebut, iaitu orang yang bersedekah umurnya dilanjutkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya dia boleh buat lagi, dia boleh buat baik lagi. Sebab itu ada hadis orang yang berbuat amal soleh ini, orang yang berbuat baik umurnya dipanjangkan oleh Allah. Kenapa Allah panjangkan? Allah extend, supaya kita ada peluang buat baik lagi. Kenapa Allah panjangkan dan bagi kita peluang lagi buat baik? Kerana kita pernah gunakan umur kita dahulu pada perkara yang tidak baik. Makna pada perkara yang lara. Maknanya Allah bagi peluang kat kita cover up balik hak yang lepas-lepas. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, iaitu dengan jalan doa. Ya, dengan jalan kita berdoa kepada Allah. Lepas itu kadang-kadang kita dengar ada orang yang berdoa, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah panjangkan umur kami, tapi lapik sikit. Allahumma tawwil umurana fi rahmatika, di dalam rahmat engkau, supaya umur yang di dalam rahmah ini, iaitu umur itu boleh digunakan untuk berbuat kebaikan. Sebab iblis juga dia minta panjang umur dia, tapi bukan dalam rahmat, dalam kebencian Allah. Dia minta Allah tangguhkan kematian dia sehingga hari kiamat supaya dia boleh buat jahat. Ini perbezaan dia. Dia minta panjang umur tapi supaya dia boleh buat jahat. Sebab dia minta dengan Allah, ya Allah, aku nak sesatkan sekalian anak Adam, keturunan Adam. Allah kata boleh. Boleh kau sesatkan siapa pun sekalipun, illa, kata Allah, melainkan orang yang bertakwa dan ikhlas kepada aku, kata Allah. Orang ni kau takkan boleh buat apa-apa. Kau buatlah macam mana pun, kau
Ajaklah macam mana pun dia takkan ikut cakap engkau, sebab dia ada dua perkara ni kata Allah, ikhlas dengan aku dan bertakwa kepada aku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu orang sebut tentang takwa ni apa dia? Tinggal buat jahat, suka buat baik. Kalau syekh kami, dia terangkan takwa ini, iaitu orang yang kuat takutnya dengan Allah, iaitu dia takut Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima dia sebagai hamba Allah. Ini kalau pengertian syekh kami. Dia takut Allah tak terima dia sebagai hamba dia. Bak syekh kami dia baca ayat yang selalu saya baca ayat kat tuan-tuan tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia takut orang yang takut dengan Allah, semakin kuat takut dia. Bila dia takut dia ni tak diterima oleh Allah, dia akan jaga benda-benda yang tidak baik. Dia akan buat benda-benda baik sebab dia nak Allah terima dia. Baik. Kita sambung kitab kita bab yang keempat pada menyatakan dengki. Bermula dengki itu iaitu mencita-citakan akan hilang nikmat daripada orang lain. Sama ada nikmat dunia atau nikmat agama. Ini dengki. Dia dengki dengan orang tu supaya orang ni binasa. Nikmat yang ada pada dia biar hilang. Biar hilang. Dengki ni adik-beradik dia hasad. Lepas tu orang selalu kaitkan hasad dengki. Sifat pertama sekali yang wujud di muka bumi ni sifat ni lah. Hasad dengki ni. Sifat ni lah, sifat hasad dengki di antara Qabil dan Habil. Dan dia merebak sampai kita sekarang ni. Jadi hasad, dengki. Lepas itu kalau orang yang takut dengan Allah, dia takut nak hasad, dia takut nak dengki. Biarlah orang dapat apa, sebab dia dah yakin dengan Allah bahawa rezeki itu telah, nikmat itu telah diperuntukkan oleh Allah, dibahagikan oleh Allah siap-siap. Yang ni bahagian dia. Yang ni nikmat bahagian dia. Ada nikmat bahagian aku. Mungkin nikmat bahagian harta tak ada kat aku, tapi nikmat bahagian sihat ada kat aku. Allah bagi dia harta, tak payah kita dengki, sebab ini bahagian nikmat dia. Allah bagi dia nikmat harta, tapi Allah bagi kita nikmat sihat, dan Allah tak bagi dia pula nikmat sihat. Jadi tak payah dengki, sebab orang yang takutkan Allah dia dah nampak dah. Jadi dia tak nak dengki, sebab nikmat ini daripada Allah. Dan tiap-tiap nikmat ni Allah akan tanya di akhirat, seperti dalam surah At-Takatsur, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat ini aku akan tanya kata Allah. Nikmat ni aku akan tanya. Aku akan tanya satu-satu-satu. Ini paling takut tuan-tuan. Orang yang takutkan Allah tuan-tuan, kita surau ni kalau tak ada kuliah malam Jumaat kita akan baca Yasin. Ayat, satu ayat Yasin ni cukup menakutkan kita. Apa dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok di hari akhirat Allah tutup mulut. Allah kunci mulut kita, dan semua anggota kita akan mengadu dengan Allah daripada mula akhir balik. Kita buat apa? Tangan kita akan cakap dengan Allah dari kita akhir balik sampai kita meninggal. Kaki kita akan cakap dengan Allah daripada akhir balik sampai meninggal. Telinga kita akan cakap dengan Allah, mengadu dengan Allah, ya Allah, aku buat ni, 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 dan sebagainya. Sampai kalau umur kita 80 tahun, 80 tahun dia akan mengadu. Dan tak ada satu kesilapan pun. Dia takkan tinggal satu minit pun apa yang kita buat, dia akan cakap dengan Allah. Ini perkara yang kita takut. Perkara ini yang kita takut. Sebab itu apabila seseorang itu dia mula takutkan Allah, dia jaga benda-benda ni. Dia jaga benda-benda ni dan dia minta dengan Allah supaya Allah tutup aib dia dunia akhirat. Bukan sekadar dunia je. Di dunia ni Allah tutup aib kita. Allah tak buka keburukan kita. Allah tutup, Allah simpan.
Tapi di akhirat besok Allah akan buka aib kita. Ini orang tak perasan. Ya. Di akhirat Allah akan buka aib kita. Semua jahat-jahat kita Allah akan buka. Tapi dalam dunia dengan rahman Allah Ta'ala, Allah akan tutup aib kita. Sebab itu Allah cukup marah kalau kita buka gali aib orang. Sebab aku dah tutup. Kita buka aib orang, nama tu ghibah, mengumpat. Sebab itu dalam dunia ni aku dah tutup dah aib orang ni, aib hamba aku, aku dah tutup. Kenapa kau pergi gali? Sebab itu orang yang ceritakan aib orang lain, dia sibuk gali aib orang, Allah marah dan Rasul marah. Sebab apa? Sebab masa untuk aku buka aib ni bukan di sini, tetapi di yaumal mahsyar. Allah akan pertuntunkan seluruh baik dan jahat kita kepada seluruh manusia yang ada pada masa itu yang berada di yaumul mahsyar. Kemudian, atau mencita-citakan akan turun balak atasnya. Bila kita terlalu dengki dengan orang, ketika itu kita minta Allah binasakan dia. Allah bagilah dia, biar mati pun tak apalah, punya jahatnya. Saya baru ni tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah saya bercakap, dalam kuliah-kuliah saya kata apa, kita ni belum baik lagi. Semayang okey dah, semayang dah okey, puasa dah okey, itu dah okey saya cakap. Tapi bila Allah Ta'ala uji kita dengan satu nikmat, kita tak sedar yang kita jahat. Saya bagi satu contoh. Baru ni kita buat raya korban. Raya korban. Kita lain dah okey. Semua dah okey. Tapi bila sampai Allah uji dengan nikmat. Ada orang yang bergaduh dengan daging. Ada orang yang bercerita hal orang belakang-belakang dengan daging. Dengan hal korban. Ada orang dia ambil bukan milik dia. Sepatut dia dapat satu sekilo, dia ambil 2-3 kilo. Benda ni tuan-tuan, orang nampak macam remeh, macam tak kisah kan. Contoh dia, diperuntukkan kita satu plastik, tapi kita dapat sampai 3 plastik. Orang ingat benda ni tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tengok balik pada hukum, orang yang mengambil hak orang lain tanpa izin, tanpa jalan yang betul, maka hukum dia haram. Dan kita balik, kita buat masak lemak, masak kari, daging yang bukan hak kita dan masuk dalam perut kita. Dan ini yang manusia buat setiap tahun. Jadi ketika itu dia tak sedar dia dah makan benda haram. Orang kalau duit judi, orang takut. Ini duit apa ni? Duit nombor ekor. Tapi kalau daging korban yang bukan milik dia, dia ambil, dia tak takut. Sebab dia nampak apa? Dia nampak daging lembu. Dia bukan nampak duit daripada judi. Kalau ayah ni duit apa ni? Saya curi duit ni. Saya curi duit ni, saya nak bagi awak. Dia kata apa? Tak boleh, haram. Haram ni tak boleh. Begitu juga benda yang kita nampak, suasana yang baik, tetapi manusia dia terlepas pandang. Terlepas pandang perkara-perkara ni. Jadi kadang-kadang, tuan-tuan, benda ni berlaku di mana-mana masjid saya tengok. Sebab bila saya tanya banyak-banyak perkara-perkara ni, semua masjid, kebanyakan masjid kata, Ustaz, ni masalah ni tak boleh selesai, Ustaz. Jadi, kenapa tak boleh selesai? Sebab, apabila keadaan zaman itu, manusia kata Nabi mula rakus dengan keduniaan. Sebab Nabi kata besok akhir zaman, Nabi kata umat aku akan ada penyakit wahan. Wahan, selalu saya sebut benda ni. Apa penyakit wahan? Mereka sayang dengan dunia, mereka kasih dengan dunia, mereka memburu dunia, sehingga mereka ni tak mau balik dengan Allah. Yang kedua kata Nabi SAW, iaitu mereka yang takutkan mati. Dunia ni tuan-tuan, kita ibaratkan macam rumah sewa. Macam rumah sewa. Jadi kita duduk rumah sewa, kita bayar sebulan 800 contohlah. Jadi rumah sewa ni kita besarkan dapur sampai 60,000, kita pasang pagar, kita bubuh CCTV, kita cat rumah sewa. Jiran sebelah-sebelah dia akan kata apa? Orang ni tak ada akal ke? Apa siapa dia pergi besarkan rumah sewa ni kak? Kalau rumah ni nama dia, rumah sendiri,
Patutlah kan dia pergi besar kan, dia cat baru. Orang kata kenapa orang ni, betul ke orang ni ke dia gila, dia cakap. Orang jiran-jiran akan cakap macam tu. Jiran-jiran akan berkata, kata kalau tuan rumah besok halau dia, satu apa pun tak dapat. Betul kan? Enak kalau rumah sewa. Orang akan cakap macam tu. Agak-agak dunia ni tak macam rumah sewa, tuan-tuan. Sampai satu masa tuan dunia ni akan halau kita. Tapi kita kemaskan, kita kemaskan rumah sewa ni. Kita kemaskan rumah sewa, kita sayangkan rumah sewa, dan kita terlupa yang rumah ni sewa. Dan satu hari tuan rumah ini, tuan dunia ni akan halau kita. Dia akan suruh kita keluar. Ketika itu kita akan pergi rumah baru. Kita akan sewa rumah baru. Apa rumah baru yang kita nak sewa? Iaitu alamul barzah. Orang yang cerdik adalah orang yang bina rumah dia atas nama dia. Kat mana nak bina rumah? Kat mana nak tanam pokok? Kat mana nak ini? Kat mana nak beli kereta? Iaitu dekat kampung kita besok. Iaitu di jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kenapa orang buat korban? Sebab dia nak beli kereta dia. Lepas itu dalam dunia ni, dia orang kereta kan 2-3 biji. Jadi orang yang buat korban, saya nak buruk, saya nak simpan kereta saya kat sana. Kenapa buat kekah? Saya nak simpan kereta saya kat sana. Jadi bina mahligai-mahligai dalam syurga. Bina rumah-rumah kita di jannah Allah. Tanam pokok-pokok, kebun-kebun di jannah Allah. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, orang yang membaca tasbih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu tasbih tumbuh satu pohon dalam syurga Allah. Jadi ni rumah sewa, rumah sewa. Kita simpan harta kita di sana. Simpan semua harta kita di sana. Maknanya dengan harta kita ini tadi, kita bawa kepada Allah, kita simpan kepada Allah sebab kita nak pakai. Di sini kita masih boleh minta tolong orang, minta tolong anak, minta tolong kawan-kawan. Di yaumul akhirah kita tak boleh minta tolong siapa-siapa. Siapa-siapa tak boleh tolong kita sebab semua orang sedang minta tolong. Semua orang tengah minta tolong. Sebab itu orang yang bijak, kata Nabi, adalah dia himpunkan, siap-siap beramal untuk kehidupan yang akan datang. Wa amila lima ba'dal mauti. Dan iaitu haram lagi dosa besar. Haram lagi dosa besar. Jadi dengki ni haram. Jadi berapa kali dah kita dengki, tuan-tuan? Bahkan adalah ia satu penyakit yang besar daripada segala penyakit hati. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki itu memakan ia akan segala kebajikan seperti memakan oleh api akan kayu api. Maknanya habis amalan kita yang lepas. Amalan kita yang lepas habis. Sekali je kita dengki. Yang ni yang kadang-kadang, tuan-tuan, bila bersangkut dengan manusia, kita fail. Saya selalu bercakap dalam kuliah-kuliah saya, kadang saya suka ulang-ulang. Iblis ni, tuan-tuan, dia hebat. Ibadat dia hebat ribuan tahun, ilmu dia banyak, sebab dia tempat rujukan malaikat. Sebelum dia jadi iblis, nama dia sedap. Azazil nama dia. Azazil ni kan nama sedap sikit. Iblis, mak tak sedap lah. Azazil ni nama sedap. Tapi satu hari apabila datang manusia, datang manusia, dia fail. Siapa manusia yang datang itu? Adam. Semayang hebat, dia punya ibadat hebat, ilmu dia hebat. Dia duduk dalam syurga. Bila Allah datangkan Adam, ketika itu dia fail. Dia kata, kenapa nak jadikan Adam? Aku lebih baik, dia kata. Aku daripada api, Adam daripada tanah, dia cakap. Ketika itu dia mula dengki.
Dia takut dia punya kelebihan, status dia yang banyak ibadat, yang malaikat suka dia, jadi tergugat. Ketika itu, itu yang dia mula lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu hasad dengki ni tuan-tuan. Benda yang kadang-kadang orang tak nampak tetapi dia besar dan dia merosakkan seluruh amal ibadat yang kita dah buat puluhan tahun. Mengumpat, besar diri, benda penyakit-penyakit ini orang biar je. Baik itu saya pernah cakap dengan tuan-tuan, alam ni tak lama tuan-tuan. Saya jumpa satu hadis berkenaan tentang qiyamah ni, apa kata Nabi SAW. Besok Nabi kata bila hampir kiamat, Allah akan matikan orang baik-baik. Itu yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan. Baik tu sekarang ni banyak kita dengar orang mati malam Jumaat, mati dekat Mekah, mati dekat Madinah, mati tengah semayang. Allah matikan orang baik-baik semua. Orang baik-baik Allah tarik. Tinggalnya bila orang baik semua dah tak ada, maka banyak tinggalnya orang jahat-jahat. Dulu pun saya pernah cakap dengan tuan-tuan apa yang berlaku di Jeddah sekarang. Berlakunya konsert muzik sedunia, konsert K-pop, adanya kelab malam untuk orang-orang besar di Jeddah. Orang pandang benda lain, saya pandang benda lain tuan-tuan. Saya pandang apa? Dajjal ni dia tak boleh masuk Mekah Madinah. Tapi sekarang dah sampai Jeddah. Jeddah dengan Mekah 80 km, tuan-tuan. Tak ada sejarah Jeddah ni ada benda ni. Tuan-tuan lebih lama hidup daripada saya. Tuan-tuan ada yang 80 tahun. Pengalaman tuan-tuan pergi umrah, tuan-tuan, tuan-tuan tahu dah. Kita tak pernah dengar lagi di bumi Jeddah berlaku perkara-perkara ni. Tetapi anasir-anasir Dajjal telah masuk hampir kepada bumi haram. Dia tak boleh masuk tanah haram, tetapi dia telah hampir kepada haram. Dia telah hampir kepada bumi haram. Maknanya apabila kita lihat ketika itu, bila anasir ini, Dajjal dah mula dah dekat nak keluar. Saya memandang daripada sudut itu. Bila keadaan ini telah terlalu hampir, kalau tuan-tuan tengok sekarang, Allah, siapa yang bawa balik haji lah, Allahuakbar. Kan? Dekat hotel-hotel di Mekah sekarang telah ada penyambut tetamu perempuan, yang bagian receptionist tu kan. Dulu tak ada tuan-tuan, dulu tak ada, sekarang dah ada. Kita bukan cerita pasal isu ni, tetapi kita menceritakan apa di sebalik isu, yang peristiwa yang akan berlaku selepas daripada isu itu terjadi. Inilah ya. Kalau kita tengok dalam keadaan manusia sekarang bermegah-megah, kan, bermegah-megah dengan harta, kalau kita tengok dalam media masa, Allah takut tuan-tuan, takut tuan-tuan, manusia megah-megah dengan harta masing-masing, orang ni tunjuk harta dia, orang ni tunjuk harta dia, kan, orang ni tunjuk keturunan dia, anak saya dapat ni, anak saya, pasal tak? Kita anak kita dapat SPM 12A, kita tunjuk dengan orang, alhamdulillah anak saya dapat 12A, kan? Kita tunjuk, kita semua bermegah-megah sekarang ni, semua bermegah-megah. Ini tanda-tanda tuan-tuan, Nabi dah sebut, masyarakat dia akan bermegah-megah, bermegah-megah, sampai satu saat itu. Ini yang kita takut tuan-tuan. Saya tak ada cerita pasal benda lain. Sebab apabila masyarakat ni dia mula rosak, ketika itu tuan-tuan, masyarakat akan mula jauh dengan Allah. Dia jauh lari-lari. Kita ni alhamdulillah, sebab Allah bagi kita umur, umur-umur rahmat dia panggil. Sempat sampai. Tadi saya baru tanya dengan Haji Din. Saya tanya umur Haji Din 78. Allah Allah. Tuan-tuan ada yang 80 lebih, kan? Untung tuan-tuan dapat umur ni. Umur macam ni tak semua orang Allah bagi dekat dekat semua orang. Baik.
Dikehendaki dengan memakan di sini membinasakan amalan tersebut. Habis amalan ni. Habis jadi kosong tuan-tuan. Sekali je kita dengki, amal soleh kita kosong. Hilang. Jadi hilang. Jadi kosong. Jadi tak ada apa-apa. Maknanya yang tinggal dosa. Amal baik langsung tak ada. Sebab itu tuan-tuan, orang yang bila hati dia ni sentiasa bersih, dia takut aja. Dia jadi takut aja. Macam mana ya kalau aku nak balik, macam mana ya aku nak balik kalau aku bawa dosa aja, amal soleh aku tak ada, yang ni yang besok ya kita akan menyesal dan minta dengan Allah supaya kita ni balik kepada dunia balik. Sebab itulah kata Nabi SAW dalam satu hadis yang lain. Nabi kata orang yang solat tetapi dia masih tidak meninggalkan kejahatan dan kemungkaran, dia bukan semakin dekat, Nabi kata illa bu'da, melainkan dia semakin jauh dengan Allah. Kita ingat bila semayang ni makin dekat. Makin semayang makin dekat, makin semayang makin dekat. Rupanya kata Nabi, kalau semayang ni, kita semayang, 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 tapi semayang ni tak boleh kita tinggalkan ya kejahatan dan kemungkaran, kita masih lagi buat jahat, kita masih lagi tak meninggalkan kemaksiatan, Nabi kata bukan makin dekat, illa bu'da, Nabi kata, malaikat makin jauh dengan Allah. Tapi kita rasa makin dekat. Itu beza dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahasadu wala taqata'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah dengki setengah kamu akan setengahnya. Dan jangan memutuskan rahim setengah kamu akan setengah. Ini pesan Nabi. Jangan dengki, Nabi kata jangan putus silaturahim. Sekarang ni Masya Allah tuan-tuan, satu rahim ni Allahu Akbar. Kan adik-beradik, saya sebab orang banyak bertanya masalah dengan saya, ustaz, saya macam mana ya ustaz, dengan adik-beradik macam ni tak tegur dah, macam mana ya ustaz. Rupanya kita tengok perkara-perkara ni berlaku dah disebut di Nabi. Nabi kata bila sampai akhir zaman besok, Allah akan angkat kasih sayang di dalam hati, di dalam sebuah kekeluargaan. Jadi kenapa sekarang dengan adik-beradik, abang, kakak kita tak baik macam dulu? Sebab masanya Allah nak hancurkan dunia ni dah terlalu dekat. Kemudian, dan jangan marah setengah kamu akan setengahnya. Nah, yang ni pun satu hal juga. Masyarakat sekarang suka marah. Kan? Suka marah-marah. Tengok orang buat kereta sekarang boleh bunuh-bunuh tuan-tuan. Kan? Silap sikit, tahan tepi jalan, pukul memukul. Ni sekarang. Allahuakbar. Saya pernah tanya guru saya lah 20 tahun dulu, tuan, kenapa manusia ni dia jadi liar? Dia kata salah satu sebab dia iaitu sebab makanan. Bila makanan ini dia tidak halal masuk dalam perut manusia, dia macam dia akan menjadi sifat kehayawanan, dia kata. Manusia akan jadi lebih teruk dari binatang. Tentang kalau tengok orang yang banyak makan benda haram ni, sifat dia lain, agresif. Orang yang banyak makan benda haram, hasil daripada benda haram, sifat dia agresif. Tapi orang yang banyak jaga makan dia, dia makan benda halal-halal, tuan-tuan tengok, lembutnya, Masya Allah, baiknya. Saya bagi satu contoh senang ya. Tentang pernah dengar tak kalau Cina dia ada vegetarian yang makan sayur ni? Kalau tentang sembang dengan Cina vegetarian ni, memang lembut. Memang lembut.
yang vegetarian ni. Saya pernah tanya syekh saya, kenapa manusia semakin liar? Dia kata salah satu sebab dia adalah makan benda yang haram. Jadi manusia ni dia makin jahat. Bila banyak sangat masuk benda haram di dalam tubuh dia, dia akan makin jahat, dia akan makin lawan Allah. Dia akan sifat itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ni macam macam binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, kata Allah. Tak silap ni surah Al-Baqarah ke? Tak ingat surah ni. Dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah pada ketika berjumpa. Yang ni pun sama kak. Kita kadang-kadang orang salam pun tak nak tengok muka. Sebab hati tak cantik. Hati tak cantik kan. Salam tak tengok muka lah. Main salam macam tu kan. Tuan-tuan, Masya Allah, dia gini, penduduk syurga, penduduk syurga, salah satu sifat dia mesra. Tapi penduduk neraka ni, sifat dia apa tuan-tuan? Dia nak lepaskan diri masing-masing. Sebab itu tuan-tuan, masa hidup ni, carilah ciri-ciri ahli syurga. Cari ciri-ciri ahli syurga. Apa ciri-ciri ahli syurga? Tenang, kasih sayang, mesra. Ini dia. Jangan kita ambil ciri-ciri ahli neraka Allah. Sebab kita dah nak balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Dah nak balik dah. Baik itu tuan-tuan, masa kita mati atau kita dengar masa kita semayang jenazah, kan sebelum orang nak angkat jenazah kita, orang Melayu dia selalu buat, apa khabar ni mayat? Kan? Saya beri tak cakap orang putih kan? Dia cakap Melayu, apa khabar ini mayat? Jemaah pun cakap baik. Tiga kali ulang, apa khabar ni mayat? Baik. Nampak? Sebab apa? Sebab apa orang-orang Melayu buat tu? Sebab nak berlepaskan. Tapi kalau yang dia cakap tu baik, dan tapi hati dia tak lepaskan, hati dia tak nak memaafkan si arwah ni, maka sangkut arwah ni. Arwah ni sangkut. Dan kita juga sangkut dengan arwah. Tapi kalau kita cakap dengan hati yang ikhlas, apa khabar ni mayat? Baik. Dia memang baik. Saya pun baik dengan dia. Tak ada sangkut apa-apa. Alhamdulillah. Kita pun tak sangkut dengan dia, dia pun tak sangkut dengan kita. Dia pun selamat balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kenapa orang Melayu buat macam tu? Supaya kita dapat melepaskan kaitan di antara kita dengan syiar arwah. Tapi satu masalah. Sebab arwahnya dah meninggal. Takut ada kaitan di antara dia dengan kita yang dia tak lepaskan. Kita lepas dah. Dia dah lepas daripada kita. Takut dia tak lepaskan bahagian dia ni tadi dengan dengan kita. Baru ni ada orang cerita dengan saya, ustaz. Saya tanam pokok pelam, ustaz. Tapi pokok pelam saya ni, ustaz, ya, jaranglah saya dapat lebih daripada jiran saya dapat, dia kata. Jiran saya yang banyak ambil pokok pelam, dah lah tak minta, dia kata. Dah lah tak minta. Kadang-kadang sampai saya tanya, ada ke lagi buah pelam dia? Sampai saya tanya pokok saya, dia kata. Baik. Saya pun jawab macam ni, kak. Kalau kita tak selesaikan hati kita, maka dia akan jadi masalah sampai mati. Macam mana nak selesaikan hati? Kalau akad niat sedekah, jadi amal soleh tak? Jadi amal soleh.
jadi amal soleh. Walaupun dia tak minta, tapi dikira sedekah. Ya. Selama pokok ni berbuah, orang ambil manfaat, dapat tak pahala tuan-tuan? Dapat. Tapi di sini punca dia, iaitu hati yang dapat melepaskan. Sebab besok kalau kita mati, kita bawa tak pokok belam tu? Tak bawa. Nampak tak? Tapi sebab hati yang tak baik, kita pun tebang pokok tu. Alang-alang, ya, tak dapat, biar dua-dua tak dapat. Apanya busuk ni tuan-tuan. Kita semayang okey. Semayang jamaah okey. Tapi bila sangkut dengan hablum minan nas, ketika ni kita jadi tak okey. Ha. Bila hubungan dengan Allah cantik, sebab tak ada apa-apa dengan Allah. Dengan Allah kan senang kan? Puasa, semayang, cukup tuan bagi zakat. Tapi kena dengan orang. Kena dengan orang. Aku tanam, aku baja, anak cucu dia elok-elok je ambil buah. Kan? Sampai kadang bahagian aku pun tak dapat. Tuan-tuan, bila kita lihat tentang harta dunia ni, sikit sangat. Ha. Tapi kalau kita bijak, orang yang bijak, dia menjadikan harta dunia itu jalan dia untuk mengumpul harta dia di akhirat. Alah, pelam pun, tak ada apa pun. Biarlah orang nak ambil, orang sebelah nak ambil, aku redha, aku jadi sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan engkau terima amalan aku walaupun sebiji pelam. Kan? Besok kat sana kita tercengang. Kan? Sebab timbangan kita berat. Orang lain baca tasbih, kita buah pelam aja. Semayang tak kuat. Semayang sunat tak dapat banyak. Baca Quran mata rabun. Jadi buat amal dengan pokok pelam. Tapi janganlah semayang dah tak kuat, baca Quran mata rabun, kemudian gaduh pasal pokok pelam. Macam mana nak masuk syurga Allah? Baik. Kemudian apa kata lagi Nabi SAW? Dan hendaklah ada kamu bersaudara, hai sekalian hamba Allah Ta'ala. Ya. Biar kita ni jadi saudara. Ya. Saudara apa? Kita kalau dengan saudara, kalau dululah kita baik, kita seronok, kita mesra, jadi saudara. Ya. Baik itu tuan-tuan, kalau tengok bulan ni bulan hijrah kan, tengok apa Nabi buat. Masa Nabi hijrah, Nabi menerima kasih sayang orang Madinah. Tapi selepas Nabi dah ada Madinah, Nabi memberi kasih sayang kepada orang Mekah. Lepas itu kata Nabi SAW, la hijratan ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Masa Nabi nak menawan kota Mekah, orang Mekah takut. Ya Muhammad, kau nak bunuh kami ke? Tak. Aku tak nak bunuh kamu. Aku nak maafkan kamu. Nampak? Sampai orang Mekah terkejut. Kau nak maafkan kami? Kami bunuh pak saudara kamu. Kami bunuh, kami seksa orang-orang kamu. Kami catu makanan. Macam-macam. Kau nak maafkan kami? Kata Nabi, ya. Aku nak maafkan kamu semua. Nampak? Ini dia kata. Jadi cerita hijrah ni, kalau bagi saya tuan-tuan, cerita kasih sayang. Sebab Nabi pergi Hafsah, Nabi tak dapat kasih sayang, tak ditawarkan kasih sayang. Nabi pergi Taif, Nabi tak ditawarkan kasih sayang. Tetapi yang tawarkan kasih sayang adalah orang-orang Madinah. Orang Madinah. Itu yang sebelum Nabi takluk kota Mekah tuan-tuan, berlakunya satu peperangan. Kan? Dan orang Islam menang ketika itu. Dan Nabi bagi harta rampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Dan orang Madinah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mana bahagian kami? Kata dia.
Kami dapat sikit, tapi orang baru masuk Islam kau dah bagi banyak. Kami yang berjuang dengan kau, kami susah-susah dengan kau, ya, kami dapat sikit. Apa kata Nabi SAW? Kalau kau nak harta rampasan tu, aku boleh bagi orang Madinah, orang-orang Ansar banyak. Tapi aku tidak akan bersama kamu. Maknanya Rasulullah akan duduk Mekah. Ya, dan Rasulullah akan wafat di Mekah. Rasulullah tak nak balik Madinah. Tetapi kata Nabi SAW, kalau engkau nak aku, aku akan ikut bersama-sama kamu pulang ke bumi Madinah. Nampak tak? Menangis orang Ansar. Apa kata orang Ansar? Ya Rasulullah, kami tak nak harta rampasan, tapi yang kami nak engkau ya Rasulullah, baliklah bersama-sama kami ke bumi Madinah. Kalau kita tuan-tuan macam, saya nak balik kampung lah. Ha, itulah. Tapi saya nak pesan ya dengan jamaah di Seminang. Kalau meninggal, jangan langkau dua korea. Ya. Sebab hukum dia haram. Ya. Kita, mayat kita, jenazah kita, jangan langkau sampai dua korea. Maknanya kita duduk taman di Seminang, kalau kebumikan dekat Gombak tak apa. Kalau balik Negeri Sembilan, bawa balik botol, ya, hukum dia haram. Sebab kata ulama menyiksa bagi mayat. Ya, dia alam dunia ni lain-lain, tapi alam akhirat satu. Alam dunia, okey, kita dikebumikan di perkuburan batu contoh, ya. Isteri kita dikebumikan di perkuburan Kuala Pilah contohlah, sebab masa tu dia meninggal kat Kuala Pilah. Eh? Tapi jumpa tak? Jumpa, sebab alam dia satu. Dia nama alam barzah. Ha, eh? Sebab ulama kata, eh, jika jenazah ini melangkaui dua qarya, maka hukumnya haram. Eh? Melainkan ada maslahah tertentu, ya, yeah? Melainkan ada maslahah tertentu, ya, yeah? Baik. Baik, kemudian kita sambung sikit ni, eh, kita habiskan perenggan ni, betul kita berhenti insyaAllah. Kemudian apa kata Nabi SAW, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasadu wal-baghda'u. Berjalan kepada kamu penyakit segala umat yang dahulu daripada kamu, dengki dan sangat benci. Nampak? Nabi kata, kamu akan dapat, ya, penyakit orang dahulu. Dia akan menular. Dua penyakit. Satu, dengki. Yang kedua, benci-membenci. Kita benci sesama kita. Ya? Sepatutnya, kita berkasih sayang sesama kita. Sebab Allah suruh kita berkasih sayang di antara orang Islam. Tuan-tuan, ni tanda iman. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda iman sebenarnya. Jadi maknanya bila ada sifat benci ni tuan-tuan, maknanya dalam hati kita, ia mengukur akan keimanan kita. Orang yang boleh masuk syurga Allah, orang yang layak duduk dalam syurga Allah, apabila iman dia sempurna. Tapi bila iman dia tak sempurna, na'udzubillah. Baik, kemudian apa lagi? Kata ulama, kata musannif kat sini. Dikehendaki dengan berjalan di sini melarat, berjangkit. Dan bermula sebab bagi dengki itu ada kalanya takabur. Kenapa sebab dengki? Sebab sombong. Dan ada kalanya berseteru. Sebab kita ni bergaduh, bermusuh. Ada kalanya benci nafsu. Memang nafsu kita memang tak bagus. Suka benci kat orang. Ya. Ha. Lagi satu, kita suka ambil tahu hal orang sebenarnya. Kan? Lepas itu kata ulama, kalau engkau selalu memeriksa aib diri sendiri, kau takkan ada masa untuk memeriksa aib orang lah, aib orang lain. Sebab kita periksa aib orang, kita suka cari salah orang. Ya. Walhal Allah dah tutup dah salah tu, Allah dah jaga seseorang itu. Ya. Kerana kikir ia dengan nikmat Allah atas hambanya dengan ketiadaan tujuan yang baik. Sebab kita kedekut dengan nikmat Allah.
Walhal kalau kita dengki pun, nikmat tu kita takkan dapat. Kita tak boleh dapat, nikmat tu takkan dapat. Takkan dapat kat kita, kita dengki buat apa tuan-tuan? Eh, ni zaman-zaman akhir. Lagi pula, kita ni umur-umur yang nak balik dengan Allah. Maka memelihara amal itu lebih baik. Kita jaga amalan kita yang kita nak buat amal ni susah sangat. Sebab itu tuan-tuan, nak berbuat amal soleh ini susah. Eh? Dan nak memelihara amal soleh itu lagi susah. Tetapi nak menghilangkan amal soleh ini terlalu mudah. Kita nak buat amal soleh susah tuan-tuan, cukup susah. Tapi nak hilangkan senang. Macam mana nak hilangkan? Dengki, hasad, mengumpat, takabur, rasa diri lebih baik, bergaduh. Sebab itu tuan-tuan, kalau tengok ihram umrah dengan haji, tak ada kena mengena pun pasal Baitillah. Kalau kita tengok kan, ihram, benda yang haram dalam ihram. Jangan bunuh binatang. Tak ada kena mengena pun. Jangan cukur bulu. Apa kena mengena? Jangan gaduh. Kan? Kerana jangan pakai minyak wangi. Lagi apa? Jangan potong kuku. Kan? Jangan tutup kepala. Kemudian jangan pakai benda berjahit. Nampak? Orang lelaki tak ada kena mengena pun dengan Baitillah. Ha? Nampak tak? Rupanya Allah ajar kita tentang hablum minan nas. Ha. Engkau tawaf ni hablum minallah. Ha. Engkau tawaf ni hablum minallah. Engkau sa'i ni hablum minan. Tapi aku didik engkau di dalam haram-haram ihram itu akan menjaga hablum minan nas. Tak boleh kahwin, tak boleh nikah masa ihram, kan? Tak boleh sama isteri, kan? Boleh ikut, apa salahnya isteri kita bukan isteri orang lain, kan? Tak, kalau tak boleh sama isteri orang lain itu memang patut, kan? Tak, tak boleh bersama isteri kita, alamak, ha, dah sudah, rupanya di dalam amalan hablu minallah, Allah mendidik kita supaya perbaiki hablum minan nas. Itu yang kita jaga, hablum minan nas masa dalam ihram. Jaga hablum minan nas, jaga hablum minan nas. Yang kita takut tu hablum minan nas. Supaya kenapa kita takut? Sebab kena takut kena dam seekor kambing. Kalau dam ikan pelaling kita takut. Siapa buat dam seko ikan pelaling? Tak takut, seko bawah pinggit kata dia. RM1 tak sampai. Dam seko kambing. Ndak pula masa musim haji, 600 700 seko kambing. 500 kali kalau satu dam 500, 3 kali dam baik jalan baik dia kata. Nampak? Itu yang kita jaga. Nampak? Jaga. Itu yang kita jaga sangat. Tengok dalam semayang. Dalam semayang, perkara yang membatalkan semayang. Tuan-tuan tengok. Jangan cakap. Jangan makan. Allah didik kita jadi insan yang baik. Allah ajar kita tentang hubungan. Bila kau hubung dengan aku baik, tapi bila kau dengan manusia tak baik, macam iblis. Iblis dengan aku baik, tapi bila dengan Adam, dia fail. Iblis ni dengan aku cukup baik, cukup baik, tapi bila aku datangkan Adam AS, dia fail. Habis itu kita kena jaga-jaga tuan-tuan. Baik, kita berhenti sampai sini. Dan tiada haram oleh ghubtah. Berhenti sampai sini. Jadi insyaAllah akhir sekali. Zaman ni, zaman orang suka susah hati. Kalau ikut kajian tuan-tuan,
Rakyat Malaysia hampir 70% stres. 70% dia stres. Susah hati. Dia susah hati. Macam mana nak angkat susah hati? Nabi cakap, siapa yang baca tahlil ni, Allah angkat susah hati dalam hati. Allah angkat susah hati. Kita macam-macam susah hati. Tengok cucu kita susah hati. Tengok ini susah hati, ini susah hati. Selalu orang akan susah hati dengan benda dunia. Tapi orang tak pernah susah hati dengan benda akhirat. Dia sampai sekarang, dia tak boleh tinggal mengumpat, dia tak pernah susah hati. Dia tak pernah tinggal, dia tak boleh tinggalkan hasad dengki. Tak, dia susah hati. Jadi kita minta Allah angkat susah hati. Sama ada susah hati itu bentuk susah hati zahir, rezeki, dunia dan akhirat. Susah hati batin. Saya akan baca 3 kali. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Hari tuan-tuan baca lepas asar 10 kali, lepas subuh 10 kali. Bukan Allah tak uji, Allah uji. Tapi hati kita tenang. Macam Nabi, Nabi Allah uji, tapi hati Nabi tenang. Nabi kata, Nabi bila selalu dia susah hati, bila Nabi dalam keadaan susah hati, Nabi akan baca ni. Nabi akan baca tahlil ni. Jadi, Nabi minta dengan Allah baca, takkan kita yang hamba yang hina ni tak nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni setakat ini saya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir malam ni saya nak buka ruang pada sekalian jamaah di seminar. Madrasah akan buat tangga laluan pelajar-pelajar untuk naik ke masjid untuk perjalanan semayang. Mereka semayang nak pergi masjid akan guna tangga tu. Tangga tu sebab tuan-tuan yang pernah datang madrasah saya, tuan-tuan tahu keadaan madrasah kami berukit. Jadi kami akan buat daripada bawah sampai naik atas. Sebab kedudukan masjid kami tu atas bukit. Jadi tangga tu kami akan buat daripada bawah sampai naik atas. Dan tangga tu kita akan buat tangga berbumbung. Sebab jika hujan, pelajar dia akan boleh berlindung kat situ sekejap untuk lari kepada nak pergi masuk ke masjid. Kalau tak, kalau tangga ni tak ada tuan-tuan, mereka pusing jauh sangat. Terlalu jauh. Jadi kalau musim hujan, dia orang basah dulu. Hari semayang dalam masjid, semayang basah-basah. Jadi yang kita nak buat tangga ni, tangga berbumbung, dan kita akan pasang lampu jalan yang bersolar. Sebab saya nak jimatkan duit api air. Sebab duit api madrasah sekarang semakin tinggi, tuan-tuan. Dengan taraf bil yang naik, sekarang ni bil api air kita secah kat RM9,000 sebulan. Dua-dua sekolah. Sebab saya ada dua sekolah. Saya ada dua sekolah. Kita cecah RM9,000. Bulan ni saya kena RM9,000. Bulan ni saya kena RM9,000. Api saya kena 5,000 lebih, air saya kena 4,300 lebih. Mana 9,000 lebih, dekat 10. Jadi laluan ni kalau kami pakai lampu ni, dia jadi naik kos nanti. Sebab budak-budak dia akan lupa tutup. Biasalah tentang budak-budak nak buat macam mana. Kita pun nak marah pun tak boleh budak.
Kalau orang tua nak kena marah juga. Kan? Dia budak-budak kan. Jadi saya nak selesaikan masalah supaya tak jadi masalah. Maka kami dah tengok lampu jalan yang ada solar. Ya, tak tahu berapa, mungkin dalam 400 batang ke 500 batang, Allahu a'lam. Jadi kami akan pasang daripada atas sampai bawah. Tak tahulah berapa batang sebab barang kami bawa beli sikit. Ada kos ni, ya, supaya kos ni tak dia tak, supaya akan datang saya tak cari lagi. Maka dia orang kata, Abi tolong cari dalam jumlah dalam 20,000. Tapi saya dah dapat lebih kurang dalam 5,000. Eh, sebab kita dah beli barang lebih kurang dalam 3,000 lebih, dan 5,000 dah ada kat tangan kami. Jadi madrasah kekurangan lebih kurang dalam 15,000 lagi. Jadi target kami untuk siapkan sebelum bulan 12, kerana bulan 12 kita akan adakan kem cuti sekolah. Tatkala tu lagi sibuk tuan-tuan, tangga ini bukan lagi, dia bukan lagi, bukan kemahuan, ini keperluan. Eh, saya kalau benda tak perlu, saya takkan push benda ni. Ya, sebab kalau dah terlalu perlu baru saya, sebab saya tengok budak-budak ni saya kesian lah. Ya, dia pusing tu jauh. Eh, bila hujan tu, eh, tengok dia orang jalan hujan, buka baju apa semua kan. Kadang menitik kat air mata kita. Ya, sebab rumah saya dengan masjid dekat. Dia orang pula jauh, saya pula tak basah. Dia orang pula basah. Ya, jadi kalau kita harapkan jamaah di Seminang ni, ya, kalau ada bahagian untuk sesahabat dan jamaah di sini, ahlan wa sahlan, ya, jika boleh selesai dan insyaAllah, ya, jadi kita boleh mulakan pelan-pelan dan sampai siap insyaAllah. Dan tuan-tuan tolong doakan madrasah, ya, mudah-mudahan madrasah kita sentiasa dalam rahmat Allah dan keberkatan Allah. Mudah-mudahan, ya, semangat-semangat tuan-tuan daripada dulu. Saya kenal tuan-tuan bukan sekarang, daripada 25 tahun yang dulu tuan-tuan menyumbang untuk madrasah. Mudah-mudahan dia menjadi amal soleh kita dan mudah-mudahan jadi simpanan kita di akhirat kelak insya-Allah. Ya, saya dah sambung dengan tuan-tuan 25 tahun tak silap saya. Rasanya lah, ya, daripada sahabat tuan-tuan ni, daripada yang muda pun ada, ya, dah muda sampai pencin. Saya rasa masa saya kenal tuan-tuan tu, tuan-tuan masih ada yang bekerja dulu. Masih lagi bertugas. Sekarang dah pencin. Masa tu belum ada kencing manis lagi. Masa saya kenal tuan-tuan dulu, tuan-tuan tak ada kencing manis. Sekarang dah ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya lama kita dah jadi sahabat. Mudah-mudahan pertalian yang lama ini menjadi asbab untuk Allah jadikan kita sahabat juga di dalam syurga Allah. Ya. Jadi setakat ni wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa hakkikna bit taqwa wal istiqama wa a'izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma tawwil umurana fi rahmatika wa sahih ajsadana fi ridaika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.